Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Bedilet yang ada di seluruh Indonesia? Saya harapkan tentunya Sobat Bedilet semuanya baik-baik saja, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Oke, kali ini di bulan Juli tepatnya, saya hadir lagi dengan promo terbaru, yaitu promo cuci gudang spesial bulan Juli ini. Dan sebelum kita lanjut untuk mengasih promo cuci gudangnya, alangkah lebih baiknya Sobat Bediler subscribe channel Gendeng Jaspot terlebih dahulu, karena Sobat Bediler semuanya nanti akan ada promo-promo terbaru di Gendeng Jaspot. Di sini saya sudah siapkan unit bocap Destek G1. Ini adalah salah satu unit terbaru dari kami, dan ini tentunya worth it sekali untuk Sobat Bedilet beli, karena mempunyai akurasi yang terbaik tentunya, dan lawasnya ini tentunya lawas pilihan dari Gendeng Jaspot. Untuk unit bocap Destek G1 ini, itu yang harganya awal mulanya di 3.800.000, spesial di promo cuci gudang bulan Juli ini saya kasih harga potongan di, mau potongan di 3 jutaan, dan kini ada cuma di 2.800.000 rupiah saja. Jadi harga awalnya di 3.800.000, kini menjadi 2.800.000 saja. Itu sudah termasuk bonus-bonusnya. Ada tas pedam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, STKS, dan tentunya ada sil cadangan. Dari sil cadangan mulai laras, tabung, hingga helmetnya, itu sudah kami sediakan untuk Sobat Bedilet semuanya. Kalau membeli harga plus bonus, tentunya ada sil cadangannya 1 set. Dan untuk yang harga full setnya, untuk Sobat Bedilet semuanya yang awalnya itu di 5 jutaan, di 4.500.000, yang awalnya di 4.500.000, kini cuma 3.500.000 saja. Yang awalnya di 4.500.000, kini spesial promo cuci gudang cuma di 3.500.000 saja. Dan untuk Sobat Bedilet semuanya yang membeli senapan angin harga full set akan mendapatkan bonus, yaitu ada teleskop Gamo yang tipenya 39x40, dan juga ada pompa HMS yang 4000 PSI. Jadi bisa memompa senapan angin ini untuk 2 kali. Dan tentunya itu di dalam pompanya juga ada spare partnya juga, kayak kunci L, dan juga ada pelicinya atau cairan buat pompanya, agar kalau panas itu bisa dikasih cairan tersebut, nanti akan cepat dingin kembali, jadi bisa langsung digunakan lagi. Oke, dan untuk harganya sudah, harga cuci gudangnya sudah. Kini saya akan ulas sedikit tentang spek dari senapan angin bocap Destek G1 ini. Untuk yang popornya sekarang itu menggunakan kayu mahoni dengan finishing black dop atau hitam dop, dan ini jenisnya menggunakan jenis klasik. Ada juga yang tombol juga yang bolong itu, dan juga ada juga yang finishingnya natural, ada yang putih yang terbuat dari kayu mindi.
itu ada. Jadi kalau mau lihat stok yang lain itu bisa tinggal hubungi admin kami. Langsung saja untuk ke Toigernya, di sini sudah menggunakan Toigern Match yang tentunya sudah menggunakan Toigern modern. Dan untuk senapan angin bocap Dasdat G1 ini itu disupport dengan power yang kuat. Bisa buat big game untuk berburu babi ataupun biawak yang ukurannya itu di luar nalar. Dan untuk setelan powernya ada di belakang sini. Untuk tes akurasinya kami sudah pernah tes akurasi dan juga pernah diuji coba juga. Untuk kekuatannya ada di sini dan tarikannya sudah menggunakan tarikan slider yang tentunya sangat ringan sekali. Nah, sangat ringan dan kita coba untuk suaranya seperti apa. Oh, ini ke safety nih. Nah, safety trigger. Oke, untuk chambernya di sini sudah menggunakan chamber dual seri 6 meskipun semi CNC, tapi ini pengerjaannya sangat rapi sekali, bisa dilihat dari detail untuk chambernya ini. Untuk rel atasnya di sini saya gunakan yang ukuran standar yang cocok di semua jenis teleskop yang harganya itu menengah ke bawah ya, contohnya seperti Gamo, Basnel, Spek, dan juga ada yang Thomson juga itu bisa untuk digunakan di rel atas di sini. Untuk pengisian pelurunya itu ada di tengah. Kalau yang ini pakainya single shoot dan juga bisa pakai magazine. Untuk magazine-nya tenang saja, nanti ada bonus magazine di setiap unit senapan angin yang ada di Gendon Jaya Sport, kecuali yang kayak Moser single shot itu tidak bisa dipakai magazine. Untuk pompanya, untuk yang pompanya ini sudah menggunakan mini coupler, jadi enggak usah beli coupler tambahan lagi. Kalau yang menggunakan coupler dread itu harus beli coupler tambahan lagi. Dan untuk manometernya ada di sebelah kiri. Ini sudah menggunakan manometer bull, manometer andalan di setiap unit senapan angin. Dan larasnya ini menggunakan laras pilihan yang tentunya akurasinya sangat mantap, sudah pernah diuji coba juga. Dan untuk besok, insya Allah untuk besok kami tes akurasi di jarak 65 meter. Tunggu saja videonya dan pantengin terus channel Gendon Jaya Sport, karena besok akan ada tes akurasi 65 meter. Dan untuk tabungnya di sini menggunakan tabung bocap 500cc dengan ketebalan 3 mili dan kapasitasnya di 3000 PSI. Tapi alangkah lebih baiknya itu dipompa di 2700 sampai 2800 itu sudah bisa untuk berburu seharian. Kalau yang mau berburu big game seperti babi itu harus beli full set ya, karena itu ada pompanya, nanti kan powernya dikencengin untuk buat big game. Jadi itu anginnya agak boros kalau buat big game. Jadi tinggal dipompa di hutan, nanti sudah bisa. Dan untuk di depan larasnya di sini ada drat untuk peredam. Untuk bonus peredamnya juga ada di setiap pembelian satu unit, yaitu peredam OD38 yang super senyap. Jadi langsung saja untuk pembelian kami sertakan nomor di bawah ini.
Dan kita lanjut untuk promo cuci gudang yang senapan kedua. Apakah itu senapannya? Langsung saja kita simak videonya. Oke sobat bediler, inilah senapan angin cuci gudang yang kedua. Ada Predator semi CNC. Predator semi CNC yang bermerek Barakuda X. Predator ini sangat recommended banget buat sobat bediler yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya Predator Barakuda ini sudah banyak sekali peminatnya, dan untuk stoknya di sini cuma tinggal 6 unit saja. Yang ready kemungkinan besok ada juga. Langsung saja kita mulai untuk harganya. Untuk harganya yang awal mulanya di promo kemarin-kemarin itu harganya sekitaran di 4 jutaan, lebih tepatnya di 4.100.000 untuk harga awalnya. Dan di sini ada promo cuci gudang, yaitu harganya cuma di 3.100.000 saja, potongan 1 juta. Dan promo ini berlaku sampai stok habis. Langsung saja dibeli. Untuk 3.100.000 itu sudah ada bonus-bonusnya. Bonusnya meliputi tas, pedang, tali sandang, gantungan peluru tas, STKS, magazine, single shot, dan juga ada seal cadangannya juga. Untuk seal cadangannya, tenang saja, kami kasih yang satu set untuk seal cadangannya. Dan untuk harga full setnya itu cuma di 3.800.000 saja. Untuk cuci gudang di 3.800.000 saja itu sudah ada bonusnya teleskop dan pompa, tetapi belum termasuk biaya ongkos kirim. Untuk di 3.800.000 itu teleskopnya kami kasih yang teleskop kamu tipenya 39x40 EG. Meskipun agak kecil, tetapi itu sudah bisa buat berburu hama, buat berburu hewan-hewan yang Anda incar. Jadi untuk pemula senapan angin ini sangat cocok sekali untuk belajar menembak. Dan untuk yang kedua itu ada bonus pompa juga. Untuk pompanya kami kasih yang HMS 4000 PSI. Kalau pompanya itu bisa dijual atau biasa kami jual dengan harga 600 sampai 650. Kalau dipomukan itu cuma 3.800.000 rupiah saja sudah mendapatkan teleskop, pompa, dan juga senapan angin ini. Oke, kita langsung saja untuk mengetahui spek yang ada di senapan angin Predator Barakuda X ini. Kita mulai dari depan dulu. Untuk larasnya ini menggunakan laras pilihan yang tentunya akurasinya sangat terjamin karena di gender spot. Ada 3 pengetesan, yaitu saat pembuatan, setelah pembuatan, dan sebelum pengiriman. Itu selalu kami tes untuk unit senapan anginnya. Dan untuk larasnya di sini sudah banyak sekali yang beli untuk senapan angin ini, itu bisa di jarak 60 lebih, itu bisa tergantung skill yang sobat bediler punyai. Untuk tabungnya di sini menggunakan tabung bocap 500 cc, ketebalan 3 mili dan kapasitas 3000 PSI. Tapi saya sarankan untuk sobat bediler
Umpanya itu cuma di 2.700 sampai 2.800 saja. Itu aman tabungnya, biasanya itu tidak mudah rusak. Kalau hasilnya rusak sedikit saja, maka akan terjadi kebocoran bagian tabung sini. Nah, itu akan bocor di sini. Dan kita lanjut untuk alat pompanya. Di sini sudah menggunakan mini coupler, dan untuk manometernya ada di sebelah kiri. Untuk yang sudah mempunyai tripod ataupun bipod, itu bisa diletakkan di bawah sini, itu ada rel khusus tripod ataupun bipod. Kalau yang depan di sini itu hanya sebagai pegangannya saja, dan untuk yang rel atas di sini itu buat teleskop. Kami juga menyediakan banyak sekali jenis teleskop, dari Gamo, Basnel, sampai Speak, dan juga ada Markul juga, itu sudah ready, langsung saja dipesan ke admin kami. Dan untuk chambernya, di sini menggunakan chamber dual seri 6, meskipun semi CNC, tapi pembuatannya ini sangat rapi sekali. Pembuatannya sangat rapi, dan juga dalemannya ini masih menggunakan baja. Kalau sudah menggunakan stainless itu bisa, kalau di toko-toko terdekat sana itu biasanya ada yang jual hammer stainless, itu bisa diganti. Dan untuk tarikannya itu menggunakan tarikan silver yang tentunya sangat ringan sekali. Untuk pengisian pelurunya ada di tengah, bisa dikasih single shot ataupun magazine. Untuk magazine-nya biasanya ada dua unit, ya, magazine biasa sama yang CNC. Kalau pembelian ini tuh ada bonus magazine yang biasa, tapi kalau mau ganti, mau tambah yang CNC itu bisa banget. Cuma tambah Rp50.000 itu kami kasih yang magazine CNC. Dan untuk triggernya di sini sudah menggunakan trigger single baca atau trigger match yang tentunya sudah ada safety-nya juga. Untuk setelan powernya di sini ada di belakang sini, untuk di luar karena ini menggunakan popor yang belum bisa dilipat, jadi setelan powernya ada di luar. Untuk hand grip-nya atau pegangannya di sini sudah menggunakan hand grip original yang tentunya sangat lentur dan juga nyaman untuk dipegang. Untuk popornya di sini sudah menggunakan popor maju mundur yang berjenis CTR. Jadi itulah sedikit spek yang dimiliki oleh Predator Barracuda X ini. Apabila kurang penjelasannya tentang spek unitnya, langsung saja tanyakan ke admin kami, karena admin kami itu 24 jam bisa dihubungi. Dan untuk speknya sudah, sekarang kita lanjut untuk cara pembayarannya. Untuk cara pembayarannya ada dua cara, yaitu yang pertama COD, caranya cukup mudah sekali. Tinggal kirim foto KTP ke admin kami, langsung kami proses. Dan yang kedua itu syarat transfer. Untuk transfer itu bisa kirim ke rekening yang ada di bawah sini. Langsung saja dipesan untuk unit senapan angin Predator Barracuda X ini. Dan untuk packingannya tenang saja, kami sudah menggunakan packingan kayu, jadi aman sampai Sabang sampai Merauke, aman sekali. Oke, itulah sedikit ulasan pemucuci gudang di bulan Juli ini. Apabila ada salah kata dan ucapan yang keliru dari saya, mohon dimaafkan. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dari kota Jepara, Jawa Tengah.